Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya membuat animasi LED teks berjalan di Android seperti yang sedang viral di TikTok. Dan untuk caranya di sini sangat mudah. Pertama-tama kalian download dulu sebuah aplikasi di Play Store yang namanya aplikasi Digital LED Signboard. Nah, untuk aplikasinya seperti ini ya, dan untuk aplikasinya ini saya akan cantumkan juga linknya di deskripsi. Oke, jika kalian udah install aplikasinya, selanjutnya langsung aja kita buka. Oke, selanjutnya di sini kita tunggu beberapa saat. Nah, jika muncul iklan seperti ini, kalian close aja. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan awal dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan dulu teksnya ya. Kita hapus dulu teks yang ini, lalu kita ketikkan teks yang ingin kita buat. Untuk sebagai contoh seperti ini. Oke, udah gede main FF. Selanjutnya klik OK. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa atur untuk speednya. Di sini kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Oke, dan di sini saya menggunakan speed seperti ini ya, 69. Nah, selanjutnya kita ubah untuk warnanya. Untuk warna awalnya di sini warna kuning. Selanjutnya kita ubah dan di sini saya akan menggunakan yang warna biru. Lalu klik aja select. Nah, selanjutnya kalian klik aja share. Klik share. Lalu di sini kalian atur untuk durasinya ya. Untuk durasinya ini dari 1 detik sampai 120 detik. Dan untuk sebagai contoh di sini saya akan terapkan 5 detik. Seperti ini. Selanjutnya klik aja go. Nah, selanjutnya di sini kalian klik aja izinkan. Lalu di sini kalian akan dibawa ke perekam layar seperti ini ya. Lalu di sini kalian klik aja mulai sekarang. Nah, ini dia untuk hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk layarnya udah selesai direkam ya. Dan untuk hasilnya ini akan langsung masuk ke galeri HP kita. Oke teman-teman, jadi seperti ini caranya untuk membuat animasi LED teks berjalan di Android. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.